Unsur Forkopimda Bangka Barat sepakat meluncurkan program Babar Bersinar Terang. Program tersebut untuk memberantas peredaran narkoba dan aktivitas ilegal di daerah itu. Boleh kita beri aplaus? Bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional, Unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, meluncurkan program Babar Bersinar Terang. Program tersebut diluncurkan karena Kabupaten Bangka Barat kerap dijadikan pintu masuk narkoba dari luar Pulau Bangka. Seperti awal tahun 2024, pihak kepolisian telah berhasil menangkap puluhan kilogram narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat. Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Miming menyampaikan, program Babar Bersinar Terang ini akan melibatkan sejumlah instansi dan seluruh masyarakat. Tujuannya bukan hanya sebuah seremonial, kita sedang akan membentuk tim satgas terpadu, ada unsur TNI, Polri, Pemda Bangka Barat, juga ada kejaksaan dengan BPN untuk bersama-sama melakukan bentuk tim terpadu untuk penanganan narkoba di Kabupaten Bangka Barat. Nah, levelnya nanti sampai ke desa-desa, jadi kita juga melibatkan masyarakat. Terus juga kita sedang mengupayakan kalau Bangka Barat punya tempat rehabilitasi untuk narkoba. Supaya kalaupun penjualnya sudah tidak ada, pelanggannya pun tidak ada gitu. Sementara itu salah satu warga Kecamatan Mentok, Etika Fitri, meminta program Babar Bersinar Terang dapat dijalankan dengan serius, tidak hanya sebatas kegiatan seremonial. Menurutnya, instansi terkait harus meningkatkan pengawasan, terutama di pelabuhan ASDP dan pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kami khawatirkan ya, saya sendiri khawatir karena belo laut itu cukup banyak catatan masyarakatnya itu yang terlibat dengan narkoba, baik pengedaran ataupun pengkonsumsi. Nah, harapan kami dengan adanya program ini, desa Belolot itu bisa lebih aman, lebih terkendali peredaran narkobanya, apalagi desanya lumayan luas, masyarakatnya cukup banyak. Ya harapannya sama seperti masyarakat pada umumnya, agar peredaran narkoba di Belolot khususnya itu bisa berkurang atau kalau bisa habis sekalian. Program Babar Bersih dari Narkoba, Terorisme dan Organisasi Terlarang ini diharapkan mampu memberantas peredaran narkoba dan kegiatan-kegiatan ilegal di daerah itu. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Owakisma, AI News melaporkan.